Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Yuna channel. Bapak itu kali ini jalan-jalan di pinggir pantai. Ini suasana sore. Suasana di sore hari bersama Mbak Tina. Yes. Jalan-jalan di pemandangannya pinggir pantai. Banget. Banyak kapal-kapal bersandar. Betul. Tuh mbak-mbaknya libur sebelah sono. Ini lo butterfly, namanya butterfly. Kupu-kupu. Kupu-kupu butterfly. Butterfly beach. Ini ya, aku mau kasih tahu ke kalian. Ini lo, cantik kan? Tuh. Dua butterfly patung kupu-kupu, namanya apa butterfly. Kuning tuh, bagus kan. Kita barusan berenang hari ini, selesai berenang. Seger banget cuacanya buat berenang. Saya tidak berenang karena saya tidak. Mbak Tina nggak berenang. Bawa ganti. Bagus ya. Biarpun masih sore cuacanya bagus. Masih cerah. Karena ini musim dingin. Jadinya setengah tujuh pun masih terang, padahal sudah setengah tujuh loh. Setengah tujuh malam loh. Tapi masih tuh mbaknya jaga anjing tiga. Ya? Ini anjing pun disayang. Dimanja-manja, dicarikan pembantu di sini guys, anjing. Suruh jaga anjing tiga. Terus belok ke kanan, ke kiri, kau ke kanan tuh. Mau nggak cepat lewat kene? Iya toh. Ini masuk sih. Lewat sini. Demi apa? Demi dolar. Harus semangat. Sabar. Asli pemilik asli. Wih, lucu ya. Lan sing seyo. Wih, gendut pisan. Iki lho sing duwe. Teman iki, Mbak. Hah? Asli iki berteman lho karo wong. Tapi kok rusuh. Hai. Jalan sore-sore di pinggir pantai. Sambil olahraga Mbak Tina. Iya dong. Gerak-gerak. Kanan kiri. Iya. Kanan kiri, kanan kiri, atas bawah, putar-putar lalu duduk. Olahraga macam apa ini? Ayo Mbak Tina, lagi. Iku ora sing iku batu. Injak batu lho. Sehat iku, enak ta? Ayo. Tempat. Ya sehat. Abi lepas. Udah, sepatunya dilepas toh. Kita mau ini. Ayo.
kita mau apa ini lo, mengencangkan urat-urat asam urat rematik pegelinu ini bisa langsung sembuh. Iya kan, Mbak? Wah. Nah, ini Mbaknya yang rajin ini loh. Ah. Apa, Mbak? Resepnya sehat? Ya kan lama-lama enggak. Resepnya sehat apa? Ya olahraga lah. Iya, sip. Olahraga, ayo jalan terus. Mbak Yu, aku kuat. Aku enggak bisa jalan. Soalnya yang cocok cuma ini sama ini. Oh, cocok-cocokan ya, Mbak. Soalnya pas ini tengah, pas tengah kaki, Mbak, rasanya sampai ke sini. Iya dah, tak coba sih. Aku mau mencoba. Sakit enggak? Tin. Aku mau mencoba. Ini tak video. Heeh. Ternyata. Ayo guys, kita biar iya, melancarkan peredaran darah. Saya kelihatan di YouTube. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh, ini tadi YouTube. Iya. Iya. Halo. Halo. Ini teman-temanku guys, kenalkan. Mbak, siapa namanya, Mbak? Siti. Mbak Siti. Ayo kita puter-puter ke kanan dan ke kiri. Kuat sama Mbak Yul. Aduh, guys, loro guys. Terus nih pengen 10 puteran. Aduh, kuat pora ini. Keberingan, Mbak. Kuat pora ini. Mbak, aku kok luwara ya pertama nganu? Ora oh, pertama mentung luwara. Selendep-selendep. Tapi ngono nek wis biasa. Sampeyan wis biasa ya? Gak loro. Kan tengah awak tenteng terus mari ngene bengi turu ne barang penak. Ya Allah kok luwara banget ya iki mang. Jatuh. Awakmu ono masalah. Iki kok tak elok. Sikilku. Sehat tenan iki, Mbak Tina. Ayo dicoba ini. Mengencangkan peredaran darah dan mengencangkan otot-otot kaki, kesemutan pegelinu, pokoknya dijamin sehat. Dijamin langsung sehat. Aduh, sakit banget. Sakit, kita harus bisa melawan rasa sakit. Dan kita sudah mencoba. Kalian pengen sehat, gak usah minum obat, pegelinu campur, gak usah, langsung datang ke sini, pijat urat kaki, langsung jamin langsung sembuh. Tapi sakitnya luar biasa.